Halo bosku, di video yang lalu saya telah mereview LA80B, LA120 dan juga LEM200, untuk kali ini Medo Blower 45C yang akan saya review. Pompa udara Medo diproduksi oleh Nito Kohki dan digunakan di beberapa pabrik pengolahan limbah terkemuka di Inggris untuk menyediakan aerasi yang membantu penguraian biologis limbah. Tidak seperti beberapa blower lain di pasaran, Medo tidak bergantung pada diafragma tetapi memiliki desain berbasis linear shuttle yang unik. Melepaskan diafragma meningkatkan masa pakai blower karena di Medo diganti dengan mesin berkualitas dan toleransi tinggi. Aliran udara pada tekanan pengenal 45 liter per menit, konsumsi daya 47 watt dan 45 watt, dan 3,0 kg untuk beratnya. Dilapisi teflon, metal linear shuttle piston. Medo juga dilengkapi dengan saklar termal yang menghentikan peniup hingga pompa cukup dingin untuk dinyalakan kembali. Saklar termal ini pada akhirnya melindungi masa pakai blower. Jika dirawat dengan benar, blower Medo akan bertahan hingga 2 kali lipat masa pakai unit diafragma manapun. Langsung saja kita tes alat ini satu per satu. Inilah hasil semburannya bosku. Terima kasih telah menyaksikan video ini, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu.